Halo bro, welcome back to Fansboy lagi. Kembali lagi dengan gue Evelyn di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari AJ Gaming terbaru 2.4. Let's go. Oke guys, jadi kita langsung aja bahas dari sensi AJ Gaming ini gitu ya. Terakhir gue review sensi dia ini udah lama sih ya. Jadi ya, kita langsung melihat saja sensinya seperti apa. Nah, sepertinya dilihat dari kamera aja gue masih ingat bahwa memang kameranya AJ Gaming ini 50%. Gue masih ingat, cok. Ya, di kameranya masih 50%. Memang sensi dia ini tergolong sensi yang agak rendah ya. Nah, di sini gue lihat di kameranya ini lumayan ya, 50%. Jadi gua harus menghidupkan fitur horizontal ya, penting banget ini ya. Nah, untuk di ADS, tapi di ADS di sini 100 ya, 101, cok. 101 71 gitu ya. Gua gak tahu sih ya ini. Ya, karena gua bukan user ADS, alias gua bukan user full giro gitu ya. Jadi gua nggak terlalu peduli sebenarnya. Cuman ya agak beda sih. Nah, untuk di free look 70, 40 dan 41 gyroscope. Nah, ini gyroscope yang ciri khas banget ya sensi dari Bang AJ ini adalah dari TPP noscope 240, red dotnya 240, kemudian kali tiganya. Nah, ini kali tiganya juga 153. Menurut gua sensi Bang AJ ini salah satu sensi yang tidak mengecewakan, yang tidak pernah mengecewakan gua gitu ya. Pertama dulu gua review sensi Bang AJ untuk pertama kalinya, itu gila coy ya. Gua bahkan itu gua masih pakai HP apa namanya, Vivo V15 gitu ya, yang sekarang ini udah gak kuat gitu main PUBG gitu ya. Aduh, itu gila coy. Gua langsung jago gitu ya, langsung gila, menggila. Langsung membabat habis Irangle gitu ya, dulu zamannya ya. Nah, itu gila banget, cok. Dan sekarang gua rasain sensi AJ Gaming ini di HP iPhone ini lebih gila gitu ya. Lebih gila, lebih edan, lebih OP gitu ya. Jadi ini sensi dia ini memang sensi akurasi, guys, kalau dilihat dari sini. Karena tidak ada yang menyentuh angka 300 gitu ya. Patokannya kalau misalkan 300 ke bawah gironya gitu ya, nggak ada yang melewati 300, itu di termasuk sensi menengah ya. Tergantung, kalau misalkan ini masuknya udah mulai sensi antara sensi rendah sama menengah, karena dilihat di sini TPP noscope udah rendah, red dot rendah, kali 3, nah kali 3 di sini menengah, kali 4 menengah juga, kali 6 nah di sini malah tinggi, cok. Jadi gabungan, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang menengah gitu ya. Nah, di kali 8 nya aneh, seperti biasa 16% gitu ya. Serendah ini, Jo, kali 8 nya ya. Mungkin dia untuk bermain sniper bolt action khusus gitu di kali 8 nya ya. Untuk di ADS Giro, di ADS Giro red dot nya naik jadi 251. Kali tiganya naik jadi kali 3, kali 6 naik 3%, kali 4 naik 3%, kemudian kali 8 naik 1%. Geser-geser dikit doang ya. Jadi itu dia untuk sensinya Bang AJ. Nah, kita langsung ke kode sensinya ya. Karena di sini ada kode sensi original, jadi harus kita coba dulu kode sensinya. Kemarin dia live streaming gitu ya. Live streaming di YouTube seperti biasa, bagi-bagi UC gitu ya. Ya, semoga PUBG Mobile enggak maksudnya semoga Fansboy nanti bisa bagi-bagi UC lagi, guys ya. Nanti insyaallah ada event lagi gitu. Nah, kita langsung preview. Nah, masih bisa mamam nih ya. Ini original Bang AJ level 78, ID-nya mamam nih gitu ya. Emang Bang AJ ini nama PUBG-nya suka gonta-ganti ya. ID-nya suka gonta-ganti gitu ya. Apa gitu ya, kayak Bang Alek ya. Kayak Andrew juga suka kadang-kadang, pokoknya ya semacam konten creator lah ya. Konten creator suka ganti-ganti nama, gua juga kadang-kadang suka ganti nama ya. Kita langsung use layout, pilih oke.
Nah, kita langsung testing tipis saja sensi dari Bang Ejo ini. Jujur di iPhone ini sangat mantep banget ya. Apalagi kalian yang suka akurasi ya, ini mantep banget coy. Mantep ya. Mantep banget, ini akurasi banget. Mantep guys ya. Redot. Sangat-sangat akurasi. Kali tiga juga mantep cok. Jangan diremehkan gitu ya. Tapi kalau di Android gua belum nyoba nih, di Poco nih ya. Nanti kita bakal coba ya. Oke, kali empatnya ini, sorry banget nih rekamannya agak mendesak guys ya. Karena kenapa? Karena di gua wifi-nya tidak bisa guys ya, lagi gangguan cok. Ini juga gua pakai hotspot gitu ya, pakai hotspot guys, tanpa script seperti biasa ya. Video gua itu gak ada script-scriptan guys ya, jadi gua langsung asal ngomong guys. Jadi sorry banget kalau misalnya ada kata-kata yang salah guys, karena gua langsung ngomong guys, tidak ada data. Ya datanya paling datanya paling ini apa namanya, sensinya udah gitu ya, seperti itulah ya konten fans boy guys ya, kecuali kalau reaction, kalau enggak informasi penting. Oke, spray full. Mantap guys, satu kali lagi. Nah, kali empatnya spray full. Nah, gitu ya. Satu kali lagi. Karena ada yang komen, "Bang, spraynya full dong." Oke. Kayak live TikToker gitu ya. Oke, itu dia untuk sensi Bang EJ Gaming. Nilai dari gua untuk sensi Bang EJ ini gua kasih nilai 8,1. Karena ini enak banget guys ya, di iPhone. Ini enak banget, cowok. Di Android gue yakin juga ini sangat rekomendasi guys ya. Oke, kita langsung aja ke gameplay ya. Let's go.
gak ada musuh. Musuh ya tak.